Ini kita akan cuba fahamkan semula, cuba fahamkan, kuatkan lagi kita punya pemahaman tentang kumpulan darah. Jadi ada dua kat situ, kumpulan darah yang kita panggil sebagai ABO blood group, kemudian rhesus factor, faktor rhesus. Jadi kita akan mula pukul 9:30 lah. Ada soalan ke nak tanya? Tahu siapa? Tak ada lah semua benda cikgu tahu ya. Jadi mungkin kamu kalau tanya soalan tu, boleh refresh balik lah ingatan cikgu ni tentang subjek biologi ni. Kalau tak tahu, cikgu nak cari dulu lah maklumat dia. Format biologi itu tak pasti lagi lah tentang format biologi, tapi untuk yang sebelum ni, format sebelum ni dia ada tiga kertas. Dia ada kertas satu, kertas dua dan kertas tiga. Kertas satu dia soalan objektif, kertas dua dia soalan subjektif, waktu ada esei, kemudian kertas tiga dia soalan tentang eksperimen. Okay. Kertas satu tu tak ada masalah sangat lah, so ada jawapan. Untuk kertas dua ni masalah. Kertas dua ni memang masalah lah. Sebab apa? Kamu kena tulis jawapan. Bila kena tulis jawapan, kamu kena ingat fakta tu. Contohnya struktur jantung, kamu kena ingat lah struktur nama vena cava, vena pulmonari, arteri pulmonari. Jadi kalau aku tak ingat nama-nama tu, kamu tak boleh nak jawab soalan kertas 2 ni. Kertas 3 dia tak ada masalah sangat. Kertas 3 ni yang banyak membantu untuk kamu dapat dapat A lah untuk biologi. Sebab kertas 3 ni dia eksperimen. Jadi kalau cikgu kat sekolah buat semua eksperimen yang sepatutnya dia kena buat, dan kamu ingat eksperimen tu, kamu ingat set up, setting untuk eksperimen tu, jadi kamu tak ada masalah sangat nak terangkan tentang eksperimen tu. Kemudian kertas tiga ni dia ada cara macam mana nak jawab. Macam mana nak jawab inference, macam mana nak jawab hypothesis, manipulated variable, responding variable, constant variables. Jadi dia ada teknik nak jawab dia. Cikgu dulu pun belajar dengan cikgu kat sekolah lah, cikgu-cikgu lama kat sekolah tu yang ajar untuk jawab kertas tiga ni. Jadi kalau kamu dapat apa ni, dapat faham teknik dia macam mana, kertas 3 ni 50 markah tu mudahlah nak dapat. Tapi untuk yang kamu kata 4 KSSM ni, cikgu tak pasti lagi macam mana. Sebab duk sibuk dengan sibuk dengan perkara-perkara lain lah, jadi tak tumpu pula. Kalau tak dapat buat eksperimen, itulah masalah juga. Kamu kena cari video-video ataupun ada cikgu-cikgu mana-mana ke, cuba dia yang dia terangkan tentang eksperimen. Jadi bolehlah tengok macam mana dia lakukan eksperimen tu. Okey. Hmm.
2 minit lagi kita mula ya. Ada soalan lain ke? Jadi kalau macam KBSM ada 3 paper lah. Paper 1, paper 2, paper 3. Satu tu soalan objektif. Soalan objektif ni kalau kamu faham, dalam biologi ni kamu faham, jadi dia sebenarnya tak adalah susah sangat. Kamu boleh off kamu punya speaker dengan kamu punya screen, video screen tu tak apa. Jadi kalau ada kamu nak message cikgu, nak tanya soalan, boleh tulis kat ruangan chat. Okay. Jadi kita mulalah. Kita mula. Jadi cikgu nak ulang balik untuk kumpulan darah ni. Kita ada kumpulan darah. Kita ada darah B. Kita ada darah O. Darah AB. Darah A. Jadi bila sebut tentang darah ni, sebenarnya dia merujuk kepada apa? Ingat lagi tak yang minggu lepas? Bila sebut tentang darah ni, dia sebenarnya merujuk kepada apa? Jenis apa? Keadaan apa? Kan darah tu terbahagi kepada dua kan? Darah terbahagi kepada dua yang besar dia. Satu kita panggil sebagai plasma. Okey, eritrosit. Jadi ya janji kata eritrosit. Dia merujuk kepada eritrosit atau eritrosit. Jadi eritrosit ni adalah sel darah merah. Okey. Bahasa Melayu pun panggil eritrosit juga. Bahasa Inggeris pun eritrosit. Ataupun lagi mudah kita panggil sebagai sel darah merah. Bahasa Inggeris pun kita panggil red blood cell juga. Okey, red blood cell. Jadi kita ada darah B. Jadi bila sebut tentang darah B ini, apa yang kamu boleh terus terbayang? Darah B ini dia ada antigen B. Antigen ni duduk dekat mana? Antigen ni duduk di plasma membrane. Yang warna biru tu kan? Itu adalah antigen. Antigen ni dia boleh terdiri daripada karbohidrat ataupun protein. Tapi itu kamu tak belajar lah detail dia tu tentang antigen tu duduk dekat mana, dibuat oleh apa, kedudukan di plasma membrane dia macam mana. Jadi itu tak ada dalam silibus kamu. Kamu tak payahlah pening-pening kepala. Benda yang tak ada dalam silibus ni jangan pening kepala. Sebab biologi ni dia sangat-sangat complicated. Cikgu dulu pun struggle, hempas pulas belajar. Waktu matrikulasi, buat degree, dia agak susah sebenarnya lah proses, setiap satu proses tu. Jadi untuk SPM ni, kita belajar bagi faham dulu. Kemudian baru kita handle untuk soalan SPM. Jadi kalau kamu dah faham, jadi kamu tak rasa beban sangat nak belajar. Jadi bila tak rasa beban sangat, kamu tak rasa benda tu dia tekanan kepada kamu. Sebab kamu dah faham. Cuma nak handle soalan saja. Soalan ni kadang-kadang cikgu pun susah juga. Okay? Untuk tahu soalan tu dia nak apa, apa jawapan yang kita nak kena bagi, macam mana dapat markah penuh. Jadi itu dia berdasarkan kita punya praktis. Ini cikgu-cikgu kat sekolah sepatutnya kena banyak membantulah untuk kamu jawab bersama-sama dengan dia soalan-soalan tu. Tapi yang untuk video-video cikgu ni sebenarnya nak bagi faham dia dulu. Okay, konsep asas dia apa. Jadi bila sebut darah B, darah B itu adalah untuk merujuk kepada sel darah merah, eritrosit. Jadi apa yang menyebabkan kita kategorikan dia sebagai darah B? Dekat plasma membrane, okay, dari di plasma membrane tu dia ada antigen B. Dia ada antigen B. Kemudian untuk yang darah O, dia tidak ada. Dia tidak ada antigen A atau B. Dua-dua jenis antigen ni dia tidak ada. Sebab tu kamu nampak dia kosong ni. Dekat plasma membrane dia kosong. Jadi dia darah O kosong lah. Dia tidak ada antigen A atau antigen B. Tidak ada. Itu yang first dulu. Kemudian untuk darah AB, di eritrosit atau eritrosit ni, sel darah merah ni, dia ada kedua-dua jenis antigen. Jadi kalau sini biru tu adalah darah antigen B kan. Jadi biru ni pun juga antigen B jugalah. Yang hijau ni adalah antigen A. Yang hijau tu adalah antigen A. Jadi dia ada kedua-dua jenis antigen. Jadi kita
kena pasti kita tahu dulu tentang antigen. Ha, jangan jangan complicated sangat-sangat kamu punya minda tu. Kita tahu dulu yang dekat plasma membrane tu dia ada antigen. Yang kalau darah AB ni dekat plasma membrane tu dia ada antigen A, dia ada antigen B. Kedua-dua jenis antigen. Kemudian darah A dia pastinya ada antigen A. Dia tidak ada antigen B lah. Okey. Boleh ya? Cuba tulis sikit siapa-siapa boleh ke tak? Setakat ni atau cikgu nak ulang balik tentang antigen ni. Okey. Okey. Boleh ya? Itu yang first kali yang kita kena tahu, iaitu keberadaan antigen tu, kedudukan antigen tu pada sel darah merah. Itu yang first dulu. Boleh ya? Jadi cikgu nak lukis conteng sikit. Kat mana conteng tau? Okey, kat bawah ni. Jadi kita ada satu orang. Okey. Boleh dah ya. Kita ada satu orang ni. Nama dia contohnya apa dah? Nama dia, nak buat nama apa ya? Pelik sikit kan? Nama apa nak buat? Katrina. Okey, Katrina. Katrina. Jadi Katrina ni dia darah A. Jadi apabila Katrina ni darah A, pastinya sel darah merah dia, dia ada antigen darah A. Dia ada antigen A. Okey, dia ada antigen A. Kalau dia darah B, dia ada antigen B. Okey, ha, Katrina. Rambut tak ada pula kan? Sel darah merah dia. Okey, kemudian yang kamu kena tahu, untuk Katrina punya tubuh badan ni, dia bukan ada sel darah merah saja. Dia ada juga sel sel darah putih. Sel darah putih ni terbahagi kepada dua. Okey. Granulosit. Kalau tak salah cikgu lah. Granulosit. Dia terbahagi kepada dua. Okey. Granulosit dengan granulosit. Untuk granulosit ni, ni leukosit. Okey. Sel darah putih, leukosit. Dia terbahagi kepada dua, iaitu granulosit dengan granulosit. Untuk yang granulosit ni, dia terbahagi kepada tiga. Dia ada basofil, eosinofil, neutrofil. Band lah. Okey? Band. Jadi untuk sel darah putih dia ada tiga, iaitu basofil, eosinofil, neutrofil. Untuk granulosit dia ada limfosit. Ni cikgu tulis lah sebab dia penting. Limfosit dengan monosit. Okey. Antara yang penting dekat sini adalah limfosit. Jadi limfosit ni dia buat apa? Dia akan hasilkan antibody. Limfosit ni akan hasilkan antibody. Kenapa dia boleh hasilkan antibody? Macam mana yang boleh menyebabkan limfosit ni hasilkan antibody? Jika ada antigen yang tak sama dengan badan dia, ataupun jika ada patogen. Jadi dia akan hasilkan antibody bila ada patogen. Selalunya patogen ni dia ada antigen dekat tubuh badan. Ha, contohnya cikgu lukis satu. Jahatlah ni. Okey. Ni patogen, microorganism lah. Jadi di patogen ni sebenarnya dia ada antigen. Dia ada antigen. Dengan adanya antigen ni yang akan menyebabkan limfosit ni hasilkan antibody. Okey. Ha, jadi dia boleh menyebabkan limfosit ni hasilkan antibody. Antibody ni kemudian dia akan buat apa? Antibody ni bila dia dihasilkan, dia akan pergi dan serang patogen ni. Jadi apa yang antara yang dia boleh buat, apa yang teknik yang dia boleh buat untuk matikan patogen ni, salah satunya lah. Okay, salah satunya, cikgu tak pasti apa kau dah belajar tak ni, dia boleh menyebabkan patogen ni berlubang-lubang badan dia. Jadi bila patogen ni dia berlubang-lubang,
cecair daripada luar boleh masuk ke dalam. Apabila cecair daripada luar ni masuk ke dalam, menyebabkan dia meletup. Itu salah satu teknik macam mana antibody ni boleh musnahkan patogen. Okay? Jadi antibody ni dia powerful lah. Dia adalah salah satu senjata untuk memusnahkan patogen. Cikgu harap kamu boleh faham. Itu untuk yang asas dulu. Kita nak cerita. Jadi, apa kaitan sel darah putih ni dengan sel darah merah ni? Dengan antigen-antigen ni? Jadi, bila Katrina, dia darah B, dia ada antigen B. Jadi, tubuh badan dia sebenarnya, tubuh badan dia, okay, Rosanna tanya, kaedah lisin, opsonin, aglutinin, antitoksin. Iaitu kita akan belajar dalam bab yang bab keimunan. Ini ada nanti. Ada cikgu tulis ni. Pengaglutinan, penutrilan, pemendakan, pengopsonan, penguraian. Nanti kita akan tengoklah yang itu ya. Jadi kita nak bagi faham dulu tentang apa yang berlaku dekat Katrina ni. Jadi Katrina ni, dia sel darah merah. Sel darah merah ni dia ada antigen B. Jadi dia dah dilahirkan dengan keadaan macam tu. Jadi limfosit dia ni tak boleh hasil antibody antigen B. Limfosit ni tak boleh hasil antibody antigen B. Sebab apa? Kalau limfosit ni hasilkan antibody antigen B, antibody ni akan pergi dan musnahkan antigen B ataupun sel darah merah. Sel darah merah. Dia tak boleh hasilkan dalam keadaan yang macam tu. Sebab apa? Bila limfosit hasilkan. Jadi bila limfosit hasilkan antibody anti-B ni, antibody anti-B ni dia akan pergi dan musnahkan sel darah merah. Jadi tak boleh limfosit dia ni, sel darah putih dia ni hasilkan antibody anti-B. Tapi dia boleh hasilkan antibody anti-A. Dia ada keupayaan untuk hasilkan antibody anti-A. Boleh tak? Okey. Jadi dia tak boleh hasilkan antibody anti-A. Dia hanya boleh hasilkan antibody anti-A sahaja. Jadi Syazwani kata boleh. Kalau kamu tak faham nak suruh cikgu ulang, tak ada masalah je. Cikgu boleh ulang. Okey. Jangan risau. Dia memang tak faham cikgu. Okey. Cikgu ulang lagi untuk Rosanna. Okey, sekarang ni Katrina dia darah apa? Dia darah B. Darah B ni dia merujuk kepada sel darah merah. Dia merujuk kepada sel darah merah. Dekat sel darah merah Katrina ni, dia ada antigen. Dekat plasma membrane dia tu ada antigen, iaitu antigen B. Antigen ni bila kita sebut tentang antigen, dia salah satu macam IC number ataupun pengenal pastian. Kita nak kenal pasti ataupun tubuh badan nak kenal pasti apa benda sesuatu tu. Jadi selalunya antigen ni dia ada pada patogen. Jadi patogen ni adalah mikroorganisma yang membahayakan tubuh badan. Jadi bila patogen ni masuk ke dalam badan, kita ada sel darah putih yang salah satu jenis sel darah putih ni dipanggil sebagai limfosit. Limfosit ni akan hasilkan antibody yang akan pergi dan musnahkan patogen. Cikgu ubahlah kedudukan dia tu. Dia akan pergi, antibody ni akan pergi dan musnahkan patogen ni. Jadi dia ada teknik yang macam-macam dia musnahkan. Jadi dia punya senjata tu, dia ada keupayaan pelbagai cara, pelbagai kaedah dia nak musnahkan patogen tu. Okay? Jadi itu untuk pengenalan ya. Jadi bila tubuh badan kita, sel darah merah kita ada antigen B, jadi dia tak boleh, okay, dia tak boleh hasilkan antibody anti-B. Dia tak boleh hasilkan antibody anti-B.
Rosana, jangan complicated sangat. Kita tak masuk lagi limfosit T, limfosit B. Ini just pengenalan saja. Dia asas saja kita nak faham yang bahawa limfosit ni dia tak boleh lagi dia tak boleh hasilkan antibody NTB yang akan musnahkan sel darah merah. Ya, limfosit T, limfosit B ni dia belum lagi ni. Ni itu dia dalam keimunan nanti. Okey. Nak fahamkan dulu tentang antibody ni. Iaitu antibody ni dia tak boleh hasilkan yang jenis antibody NTB yang boleh musnahkan sel darah merah Katrina ni. Okey, dia tak boleh hasilkan. Jadi apa yang antibody jenis apa yang dia boleh hasilkan? Antaranya iaitu antibody anti A. Antaranya dia boleh hasilkan adalah antibody anti A. Sebab apa? Kalau dia hasilkan antibody anti A, dia tak akan pergi seranglah sel darah merah Katrina. Jadi Katrina still selamat. Jadi kenapa dia boleh dalam keadaan macam tu? Memanglah dalam keadaan macam tu, tubuh badan ni kita ada genetic structure, kita ada struktur genetik kita yang memastikan kita boleh terus hidup daripada kecil sampai besar. Memang dalam keadaan macam tu kita tak boleh hasilkan iaitu antibody NTA ni. Dan kamu kena ingat bila antibody NTA ni akan dihasilkan? Apabila ada antigen A yang masuk. Jadi bila dia akan dihasilkan? Apabila antigen A dimasuk. Jadi macam mana antigen A ni boleh masuk? Kalau ada orang derma darah dekat Katrina. Contohnya Ali. Ali derma darah dekat Katrina. Ali ni darah apa? Ali ni darah A. Jadi Ali darah A. Jadi bila darah A ni maksudnya dekat dia punya sel darah merah tu ada apa? Siapa-siapa tolong jawab. Okey, ada antigen A. Jadi dekat sel darah merah Ali ni dia ada antigen A. Jadi bila dia masuk ke badan Katrina, antigen A ni akan menyebabkan limfosit ni hasilkan antibody anti-A. Sebab apa? Sebab dia dah tubuh badan kita, sistem pertahanan dah kesan ada musuh yang masuk ke dalam badan. Okay, ada musuh yang masuk ke dalam badan yang boleh mengganggu sistem badan. Jadi dia akan hasilkan antibody anti-A untuk musnahkan sel darah merah Ali ini. Jadi tak boleh, dia tak ngam. Jadi dia punya keadaan tu Ali tak boleh derma darah dekat Katrina. Sebab apa? Bila dia derma darah kat Katrina, dia ada antigen A. Antigen A ni akan menyebabkan merangsang limfosit untuk hasilkan antibody anti-A. Jadi bila antibody anti-A ni dihasilkan, dia akan pergi dan musnahkan darah Ali, darah A Ali. Jadi kita contohnya kita ubah Ali ada darah AB. Boleh tak dia masuk ke dalam Katrina? Antigen B dihasilkan. Antigen B ni bukan dihasilkan di limfosit. Antibody anti-B. Antigen ni dia berada pada, dia memang dah dilahirkan, dia memang dah ada pada sel darah merah. Okay? Apabila dia dalam proses dia nak buat sel darah merah tu, memang dia dah ada antigen tu. Macam kita lahir dekat muka bumi ni. Lahir-lahir terus ada hidung. Memang hidung tu dekat muka. Dia bukan dekat tangan, bukan dekat kaki. Memang dilahirkan kita macam tu. Okay? Ya, dihasilkan di limfosit. Antibody anti-B ni dihasilkan di limfosit. Antibody anti-A dihasilkan di limfosit. Ingat ya, antibody ni dihasilkan oleh sel darah putih, khususnya adalah limfosit. Okey, cikgu tanya tadi soalan dia. Ali ni darah AB. Darah AB dia akan masuk ke dalam Katrina. Dia derma ke darah ke Katrina. Boleh ke tak dia derma darah ke Katrina? Tak boleh. Okey, Nur Hazikah tak boleh. Tak boleh sebab apa? Cuba bagi sebab dia. Dia sebab apa dia tak boleh? Sebab dia ada antigen A.
bila dia ada antigen A, dia akan menyebabkan apa? Bila dia ada antigen A, dia akan menyebabkan apa? Okey. Antibody anti-A ni dihasilkan oleh apa? Rosanna jawab tadi, antibody anti-A. Okay, antibody anti-A. Jadi limfosit ni akan mengaktifkan, menghasilkan, sebenarnya dia akan menghasilkan antibody, iaitu antibody anti-A. Jadi antibody anti-A ni akan pergi dan musnahkan. Okay, dia akan pergi dan dia akan musnahkan. Boleh tak? Kita pergi kepada darah O. Darah O boleh tak derma kat Katrina? Ah, boleh. Okey, Mak Bijan kata boleh. Sebab apa boleh? Okey, dia, kita panggil dia penderma universal. Tapi sebab apa? Apa reason? Apa di sebalik? Sebab dia tak ada antigen A dan B. Betul? Dia tidak ada antigen A dan B. Jadi bila dia tidak ada antigen dan A dan B, limfosit ni akan hasil tak antibody? Limfosit akan hasil antibody tak? Dia tak akan hasilkan. Jadi bila dia tak akan hasilkan, musnah tak sel darah O ni? Sel darah O ni musnah ke tak? Tak, dia takkan termusnah. Okey? Irham Wasim. Dia takkan termusnah. Okey? Tak. Jadi dapat idea tak macam mana? Okey? Kenapa tiba-tiba ada antibody? Antibody datang daripada mana? Pengumpalan tu nanti kita akan belajar dalam bab yang keimunan. Dan nanti insyaAllah lah, kalau kamu maintain dengan cikgu setiap minggu ni, kita akan masuk nanti dalam keimunan, sistem keimunan. Okay, pengumpalan. Just hari ini nak cerita je. Okay, nak cerita macam mana limfosit itu dia bertindak balas dalam menghasilkan antibody. Okay, limfosit itu bertindak balas dalam menghasilkan antibody. Okay, yang lain macam mana? Nak cikgu ulang tak? Kalau nak ulang, bagi tahu. Okay, Arin faham. Siapa yang baru masuk tu, ada cikgu nampak baru masuk ni, mungkin kau boleh tengoklah video nanti, ada cikgu upload dalam channel cikgu. Okay. Okey, cikgu ulang sekali lagi lah. Cikgu ulang sekali lagi kan. Okey, cikgu ulang sekali lagi. Kamu janganlah boring. Biologi ni memang kita kena ulang banyak kali. Bila kita ulang banyak kali, kita dengar banyak kali. Bila kita dengar banyak kali, kita akan terbiasa dengan terminologi tu. Kita terbiasa dengan nama-nama tu. Jadi bila kita terbiasa dengan nama-nama tu, kita akan lagi mudah nak ingat. Okey. Dia cikgu belajar biologi pun seraga jugalah. Cikgu pun tak adalah pandai sangat. Kita pun tak adalah kata cerdik, hebat, IQ tinggi. Jadi nak tak nak kena going through seraga punya proses jugalah. Okay. Saat cikgu padam lah. Okey, kita ada Katrina di sini. Katrina ni, cikgu bubuh di Padang, kita bubuh darah darah O. Okey, kita bubuh darah dia darah O. Jadi Katrina ni darah O. Jadi Katrina ni darah O. Jadi bila sebut tentang darah O ni, apa maksud dia? Maksudnya adalah sel darah merah dia tidak ada antigen A dan tidak ada antigen B. Tidak ada antigen A dan tidak ada antigen B. Okey, dia tidak ada antigen. Dekat mana yang tidak ada antigen ni? Dekat sel darah merah. Okey, dia dekat sel darah merah. Dia tidak ada antigen pada sel darah merah. Tidak ada antigen. Jadi
bila kamu kamu ayah mak ayah kamu ke ada cerita kamu kamu darah O. Jadi oh darah O ni sebenarnya adalah sel darah merah. Dekat sel darah merah tu, dekat dia punya plasma membrane tu, tidak ada antigen A, tidak ada antigen B. Okey. Husna Hafiqah dia kata tak ada antigen. Betul lah, tak ada antigen A dan B lagi spesifik lah. Okey, cikgu tak nak cerita lah nanti ada antigen M dengan N tu, tak payah lah ya. Jadi tidak ada antigen B, tidak ada antigen A. Darah O, Katrina darah O tidak ada antigen A, tidak ada antigen B. Jadi bila dia tidak ada antigen A dan B, jadi bila tidak ada antigen ni, kita kena padam lah yang merah dan biru ni, hitam ni. Dia kosong dekat dia punya plasma membrane. Jadi bila dia tidak ada antigen, ada orang nak derma darah dekat dia. Contohnya tadi cikgu sebut Ali kan. Ali darah AB. Jadi Ali tak boleh derma darah dekat Katrina. Sebab darah Ali, dia ada dia ada antigen A dan antigen B. Darah Ali ni, darah AB, dia ada antigen A dan antigen B. Jadi, bila darah Ali ni masuk ke dalam darah Katrina, tubuh badan Katrina, iaitu lagi khusus sel darah putih dia, iaitu leukosit dia, iaitu dalam golongan agranulosit ni, terbahagi pada dua agranulosit ya, limfosit dengan monosit. Limfosit ni akan hasilkan antibody, anti A. Dia juga akan hasilkan antibody anti B. Jadi antibody anti A ini dalam ini berlaku dekat mana? Ini semua berlaku dalam badan Katrina. Dia berlaku dalam badan Katrina, dia akan hasilkan antibody anti A, antibody anti B. Antibody anti A, antibody anti B ni akan pergi dan pergi pergi ke sel darah merah Ali ni, dia akan musnahkan. Okey, dia akan musnahkan. Jadi tak boleh berfungsi lah, iaitu sel darah merah daripada Ali ni tak boleh masuk ke dalam badan Katrina. Sebab apa? Sebab dia ada antigen A, antigen B. Dia akan menyebabkan sel darah putih, limfosit ni hasilkan antibody anti A, antibody anti B. Jadi kalau dia tak masuk ke dalam badan Katrina, jadi boleh tak dia hasilkan antibody anti A, antibody anti B ni? Kalau dia tak masuk. Ada siapa-siapa boleh jawab kan? Kalau Ali ni tak derma darah ke Katrina, jadi dia akan hasil tak antibody anti B, antibody anti A? Kita tak faham soalan cikgu. Apalah cikgu dia cakap sorang-sorang ni. Tak, okey. Dia tak hasil lah, okey. Jadi buat apa dia nak hasil antibody anti B, antibody anti A? Dah tak ada antigen tu, tak masuk dalam badan dia. Okey. Okeylah tu, kamu faham. Okey, boleh ya. Jadi sekarang ni kita pergi kepada recess factor. Jadi recess factor ni, kepahaman yang tadi tu penting. Faktor recess. Jadi faktor recess, ni. Yang ini Ali, Ali kahwin dengan Katrina tadilah. Okey. Yang ada rambut tu adalah Katrina lah, okey. Jadi Ali ni dia darah dia dia recess positif. Okey, dia recess positif. Untuk Katrina ni dia recess negatif. Jadi jadi di situ bapa rhesus positif, ibu rhesus negatif, anak rhesus positif. Jadi ni tolong dengar ya. Jadi sekali lagi, Katrina ni dia rhesus negatif. Bapa dia Ali itu rhesus positif, fetus dia rhesus positif. Macam mana fetus boleh rhesus positif?
Macam mana rhesus apa ni, fetus boleh rhesus positif? Dia ikut siapa sebenarnya? Tiba-tiba dia punya fetus tu, anak dalam perut ibu, dalam perut Katrina ni rhesus positif. Ha, dia ikut bapa. Dia ikut genetik bapa. Tapi kalau bapa dia tu rhesus negatif, tiba-tiba yang anak dalam ni rhesus positif. Boleh tak macam tu? Kan? Ali tu negatif. Ali negatif, Katrina negatif. Tiba-tiba anak dalam perut tu positif. Ha, Muhammad Ikmal kata tak boleh. Orang lain? Boleh ikut cikgu. Ha, adakah jawab dia tu? Ikut grandparent. Okay. Sepatutnya tak boleh lah. Okay, sepatutnya tak boleh. Tak tahulah kalau anak orang lain kan. Kalau anak orang lain. Jadi, tak ada masalah lah sebab dia ni. Okay, sekarang ni, apa sebenarnya yang berlaku sebenarnya? Sel darah merah, untuk faktor rhesus ni, sel darah merah, sel darah merah Ali ni, dia positif kan? Dekat sel darah merah dia tu, dia ada antigen D. Kalau positif. Kalau positif, dia ada antigen D. Okay? Kalau positif, dia ada antigen D. Nah, tadi kita dah belajar antigen A, antigen B. Sekarang ni ada satu lagi antigen yang dipanggil sebagai antigen D. Kalau positif, dia ada antigen D. Kalau negatif, macam ibu dia ni, ibu dia ni adalah antigen, sel darah merah ni tidak ada antigen D. Tidak ada antigen D. Ibu dia tidak ada antigen D. Boleh tak ni? Jadi bila ibu dia tidak ada antigen D, ibu dia boleh hasilkan apa? Siapa-siapa boleh tak? Ha, nanti cikgu ulang. Okay, nanti cikgu ulang untuk 98 ni. Apa nama pula tu? Ha, antibody anti-D. Oh, bagus Arin. Ni study dulu kot sebelum masuk kelas kita online ni kan. Ha, dia boleh hasilkan antibody anti-D. Yang bapak dia ni, yang Ali ni boleh tak hasil antibody anti-D? Boleh tak? Ha, tak boleh. Kalau dia hasilkan, sel-sel darah merah bapak dia tu akan habis dimusnahkan. Jadi ibu dia ni akan hasilkan antibody anti-D. Nanti kamu nampak tak ni? Kan ibu ni dia ada antibody anti-D. Anak dia ni dia ada antigen. Anak ada antigen D. Oh dah, macam mana? Maksudnya antibody ibu dia ni yang dihasilkan oleh limfosit ni akan pergi dan musnahkan anak yang dalam perut ni. Okey? Dan pergi dan musnahkan anak yang dalam perut tu. Sebab tu kalau ibu dia rhesus negatif, itu selalunya akan ada masalah. Okey? Kalau ibu dia rhesus negatif. Secara ni boleh faham lagi tak? Untuk rhesus ni. Nanti nak cikgu. Boleh. Okey? Jadi kita tengok ya. Bulan terakhir, sepihan darah fetus yang ada antigen masuk ke ibu. Okey, ini bulan terakhir. Maksudnya fetus tu dia dah jadi macam manusia sempurna lah. Sel darah merah dia semua dah terbentuk, iaitu bulan terakhir tu sepihan darah fetus akan masuk ke ibu. Ibu akan hasilkan antibody anti-D. Nah, ibu tu dah alert. Sistem ibu tu dah alert yang bahawa ada antigen D dalam badan dia. Tapi ini bulan terakhir. Okey, bulan terakhir. Sebabkan itu, sebab dia bulan terakhir, ibu baru lagi hasilkan antibody anti-D, bayi masih selamat. Okey, bayi masih selamat. Tapi kena tahu. Jadi bila ibu tu, tubuh badan ibu tu dah ada pengenalan terhadap antigen ni,
terhadap antigen D ni dah ada pengenalan, dah ada seseorang, ada sesuatu yang stimulate, yang rangsang tubuh badan ibu dia tu untuk hasilkan antibody anti-D. Kamu kena ingat, limfosit ni dia ada memory. Dia ada memory, dia akan ingat musuh-musuh yang ada pernah masuk dalam badan. Supaya nanti bila kemudian masuk lagi ke dalam badan, dia akan cepat-cepat hasilkan antibody untuk musnahkan. Tapi untunglah anak pertama ni, anak pertama ni selamat. Sebab apa? Dia bulan terakhir barulah ada sepihan darah fetus ni yang ada antigen D ni yang akan rangsang tubuh badan ibu dia untuk hasilkan antibody anti-D. Okey? Ha, jadi antibody anti-D masih kekal dalam ibu. Jadi datanglah anak kedua. Datang pula anak kedua. Jadi bila datang anak kedua, antibody anti-D ni dah banyak. Jadi ha, anak kedua tak selamat. Anak kedua rhesus positif, ya. Antibody anti-D yang dihasilkan, yang dah ada pengalaman, limfosit dah ada pengalaman untuk hasilkan antibody anti-D dalam ibu dia ni, akan hasilkan antibody anti-D, dia akan pergi dan musnahkan eritrosit fetus. Dia akan pergi dan musnahkan eritrosit fetus. Yang dipanggil sebagai erythroblastosis fetalis. Fetal kan? Fetal. Kematian lah. Okay. Dia keadaan teruk, fetus akan mati. Keadaan tidak serius, bayi akan anemia. Anemia ni selalunya melibatkan sel darah merah tu dan cacat akal. Okay. Rosana kata keguguran dan kerosakan otak berlaku. Jadi, tapi tak ada masalah sangat lah sekarang ni. Kita ada ubat. Okay. Ubat tu dipanggil sebagai globulin anti-rhesus. Dia akan henti hasil antibody anti-D pada ibu. Okay. Jadi kamu kena makan ubat lah. Siapa-siapa lah. Bukan kamu lah, orang lain lah. Nanti kamu duk kata cikgu duk orang kamu pula kan. Siapa-siapa lah. Jadi dia kena makan ubat dipanggil sebagai globulin anti-rhesus untuk henti ibu tu hasilkan antibody anti-D. Jadi inilah faktor rhesus. Kalau dua-dua ibu ayah positif, alhamdulillah anak takkan ada masalah. Tapi kalau ibu negatif, dia akan ada masalah. Okay, kalau ibu negatif. Kalau ibu negatif, anak negatif tak ada masalah lah. Dah tak ada antigen D. Tapi kalau ibu negatif, anak positif itu masalah. Anak pertama akan selamat, anak kedua akan ada masalah. Okay? Tapi kalau ibu dia positif, ibu positif, anak negatif, pun tak ada masalah sangat lah. Antibody anak tu tak adalah hebat sangat nak pergi musnahkan ibu. Kan? Jadi kemungkinan ibu, anak dia negatif, dia tak adalah hebat sangat nak pergi musnahkan ibu dia sendiri. Okay? Boleh faham tak ni? Ada soalan nak tanya? Atau tak faham? Apa benda lah cikgu tu mengepek ni? Ari yang kata boleh cikgu. Yang lain? Haris, Hazikah. Okey, Hazikah kata boleh. Haris Hakimi faham cikgu. Okey, bagus. Umat Kimal. Antibody negatif ni bahaya ke? Dia panggil sebagai antibody antigen D. Jadi antibody ni dia ikut keadaan. Antibody ni sebenarnya adalah satu sistem dalam badan untuk dia musnahkan patogen atau benda-benda yang membahayakan badan. Tapi kadang-kadang benda tu tak bahaya dalam badan pun tapi dia hasilkan juga. Okey. Ha, yang ini kita akan belajar detail lah, bukan detail sangatlah. Kita akan belajar secara ikut silibus dalam bab keimunan. Okey. Boleh, Izzati Dhani kata boleh. Cikgu, darah apa yang menyebabkan bayi tak selamat? Kalau darah ibu dia darah negatif, dia darah positif. Cikgu ulang baliklah untuk kamu. Okay? Mak Bijan ni macam ni, agak keliru kan? Okay, siapa yang rasa dah faham ni, ini sajalah sebenarnya cikgu nak terangkan.
Jadi kamu nak left pun boleh, kamu nak stay pun boleh lah. Tapi cikgu nak ulang ni takut kamu banyak kali sangat dengar kan. Cikgu ni duk ulang benda yang sama saja. Bosan lah naik kan. Ni cikgu ulang lagi lah. Okay. Pergi balik Katrina ni. Jadi Katrina ni dia darah O. Jadi bila dia darah O, dia tidak ada antigen A dan antigen B yang pada sel darah merah dia. Pada sel darah merah dia ni, okay, sel darah merah dia bentuk dia biconcave, dia tidak ada antigen A dan tidak ada antigen B. Sebab tu dipanggil sebagai sel darah O. Bila dia tidak ada antigen A dan antigen B, dia ada keupayaan, iaitu keupayaan pada sel darah putih dia. Sel darah putih ni untuk hasilkan antibody antigen, antibody anti-B, antibody anti-A. Dia ada keupayaan. Tapi kalau antigen ni tak masuk dalam badan dia, jadi buat apa dia nak hasilkan? Tak payahlah dia hasilkan. Kecuali kalau dia masuk. Ha, contohnya ada ahli derma darah dekat dia. Jadi Katrina ni diterima darah daripada ahli. Katrina terima darah daripada ahli. Jadi ahli ni sel darah merah dia, dia ada antigen A, dia ada antigen B. Jadi bila dia masuk ke dalam sel darah, masuk ke dalam sistem darah, sistem peredaran Katrina, limfosit ni dia kenal pasti yang sel darah merah ni ada antigen A dan ada antigen B. Jadi bila dia ada antigen A dan antigen B, tak puas hatilah dia. Sebab dia kena hasilkan antibody, antibody iaitu antibody anti-B, antibody anti-A, dan pergi musnahkan sel darah ahli ni. Sebab apa? Darah dia memang tak boleh masuk. Dia tak serasi. Dia adanya antigen B, antigen A yang menyebabkan limfosit. Limfosit ni ada dalam mana? Ada dalam sistem peredaran Katrina tu. Pergi dan musnahkan sel darah ahli. Kalau ahli darah B. Bila ahli darah B dia masuk ke dalam badan Katrina, dia ada antigen B. Antigen B ni akan menyebabkan limfosit hasilkan antibody anti-B. Antibody anti-B ni akan pergi dekat sel darah B ni, kemudian dia akan musnahkan sel darah B. Dia akan musnahkan sel darah B. Jadi dekat sini kita ada dua sel darah ni. Kita ada sel darah merah satu, kita ada sel darah putih yang nama dia limfosit satu. Okay. Kita ada sel darah merah satu, sel darah putih satu. Iaitu sel darah putih ni, limfosit ni akan hasilkan antibody anti-B dan pergi musnahkan sel darah merah ahli yang bagi derma. Itu asas konsep dia tentang antibody. Sekarang ni kita ada satu lagi jenis yang dipanggil sebagai antigen D. Iaitu yang ini, antigen D. Tadi kita antigen A, antigen B. Sekarang ni antigen D. Orang yang sel darah merah dia ada antigen D, kita panggil dia sebagai rhesus positif. Kita panggil dia sebagai rhesus positif. Dia ada antigen D. Orang yang tidak ada antigen D, kita panggil dia sebagai rhesus negatif. Jadi Ali ni kahwin dengan Katrina. Bila kahwin dengan Katrina, dia dapat anak. Apa anak yang dalam perut ni? Okay? Okay, dia kahwin, dapat anak dalam perut dia tu. Jadi anak dia ni, dia kemungkinan ikut ibu atau ikut ayah. Tapi sekarang ni, anak dalam perut tu ikut ayah. Iaitu dia ada antigen D. Anak dia tu ada antigen D menyebabkan anak dia tu rhesus positif. Anak dia rhesus positif. Tapi ibu dia rhesus negatif. Jadi ibu dia, bila dia rhesus negatif, dia tidak ada antigen D. Dekat sel darah merah dia tidak ada antigen D. Yang menyebabkan dia ada keupayaan untuk hasilkan antibody anti-D. Jadi ni sel apa yang hasilkan antibody anti-D ni? Cuba tulis sikit. Siapa-siapa? Okay, limfosit. Limfosit ni akan hasilkan antibody anti-D.
Jadi antibody anti-D ni dia kena tunggu dulu adanya antigen D baru dia boleh dihasilkan oleh limfosit. Jadi kalau tak ada antigen D, antigen D, dia tak hasil lah, ibu tak hasil lah. Jadi untuk anak yang pertama, anak yang pertama yang mana dia positif, maksudnya dia ada antigen D. Jadi bila dia ada antigen D, bulan terakhir, sepihan darah fetus, sepihan darah fetus yang ada antigen D ni akan masuk ke dalam ibu. Jadi bila dia masuk ke dalam ibu, jadi sistem pertahanan ibu, iaitu limfosit ibu ni, terkejutlah. Oh, ada antigen D ni masuk ke dalam badan, ada dalam badan ibu. Jadi limfosit ni akan hasilkan antibody anti-D. Yang antibody anti-D ni ada keupayaan untuk pergi dan musnahkan antigen D ataupun darah fetus. Okay. Tapi masalahnya anak tu dah besar. Dia dah cukup bulan untuk dilahirkan, untuk labor proses. Jadi anak tu masih selamat, bayi masih selamat. Sebab yang ni berlaku pada bulan terakhir. Okay. Tapi disebabkan dah ada pengalaman, limfosit tu dah ada pengalaman untuk hasilkan antibody anti-D ni, antibody anti-D ni akan kekal dalam ibu. Jadi maksudnya dia dah ada pengalaman, dia dah ada ingatan, dia dah ada dia punya skill untuk pergi dan musnahkan sel darah merah ataupun musnahkan sel yang ada antigen D ini. Jadi bila datang anak kedua, antibody anti-D ini dah ada. Antibody anti-D ini dah ada. Jadi antibody anti-D ini bila dah ada, dia akan pergi serang antigen yang ada pada eritrosit fetus. Dia akan serang dan musnahkan eritrosit itu, sel darah merah fetus tu. Jadi kamu kena ingat ya, sel darah merah ni penting untuk bawa oksigen. Jadi anak tu kemungkinan dia tidak dapat oksigen, dia akan matilah. Jadi itu yang paling teruk sekali berlaku lah, mati. Jadi ini dipanggil sebagai keadaan ni apabila antibody anti-D yang dihasilkan ibu pergi serang fetus. Ini kita panggil sebagai erythroblastosis fetalis. Okay, erythroblastosis fetalis. Keadaan teruk, fetus akan mati. Keadaan teruk, fetus akan mati. Kalau keadaan tidak serius, bayi akan anemia. Okay, dan cacat akal. Rawatan dia ada, rawatan ada ubat lah. Dipanggil sebagai globulin anti-rhesus. Akan hentikan, akan menyebabkan ibu tu henti hasil antibody anti-D. Okay? Dah sejam dah cikgu mengajar ni. Ada soalan nak tanya? Ataupun sampai sekarang tak nampak, tak faham juga. Okay, 98 kata, okay cikgu, thank you. Okay. Boleh faham lah tu kan. Yang lain? Mak Bijan faham ke? Amni faham. Eritrosit tu sel darah merah. Irham faham. Okey, faham. Mak Bijan faham. Sazwani faham. Okey, tak ada soalan cikgu. Thank you dah ajar. Okey. Mak Haris faham. Okey. Okey. Alhamdulillah lah kalau ramai yang nak faham. Jadi minggu depan, hari Jumaat, tak tahu lah, minggu depan dah raya ke? Belum lagi kan? Itulah cikgu dah ajar sejam mengajar. Kita akan masuk pada leukosit, sel darah putih. Okay? Sel darah putih. Lepas leukosit, jadi minggu depan untuk leukosit sajalah. Kita akan cuba Ahad Raya. Jadi Jumaat boleh buat lah kan? Tak apalah kalau kamu tak boleh nak join pun tak apa. Ada 3 orang pun tak apa. Sebab apa nanti cikgu rekod video ni, siapa yang tak sempat boleh tengoklah video. Kan? Ini tak ada masalah. Ada 3 orang, 2 orang kan yang nak tanya soalan tu kan. Yang dia boleh join nanti hari Jumaat. Jadi minggu depan kita akan fokus kepada leukosit sahaja. Okay? Leukosit sahaja. Jadi yang seterusnya adalah salur darah. Okey, jantung. Tadi ada siapa tanya cikgu tadi untuk ada ajar mekanisme ni. Pengecutan dan pengenduran otot di jantung. Okey. Lepas tu ada sistem limfa. Banyak lagi lah ya. Ni berapa kali kelas baru nak habis ni. Baru 10 kali kelas baru habis apa.
Ada soalan ke nak tanya siapa-siapa? Bolehlah ajak siapa-siapa kawan-kawan ke nak join ke, tak ada masalah. Okey. Ya, Muhammad Ikmal, ada soalan ke? Boleh tanya. Itu tak ada. Macam mana nak tentukan baby itu terima rhesus from parent? Ni selalunya kita boleh buat blood test. Dia adalah, cikgu tak ingat lah apa nama term dia tu. Kita boleh buat blood test. Bayi itu punya sel tu boleh dikeluarkan daripada rahim ibu dia tu. Dan kita boleh tengok genetik, struktur genetik dia. Yang ni doktor tahulah. Cikgu dulu ada belajar waktu degree dulu, tak ingat sangat lah. Tapi memang boleh buat blood test. Kita boleh susun nanti dia punya genetic structure, boleh susun karyotip. Kita boleh tengok sama ada bayi tu nanti dia sihat atau tak. Okay. Apa kesan terhadap orang positif rhesus ni cikgu? Orang positif rhesus, rhesus positif tak ada masalah. Rhesus negatif pun tak ada masalah. Dia yang ada masalah bila ibu negatif, anak positif. Itu je keadaan dia. Okay? Keadaan dia, bila ibu negatif, anak positif. Itu je keadaan dia yang ada masalah. Kalau ibu positif, anak negatif tak ada masalah. Anak tu punya antibody tak cukup kuat nak bunuh ibu dia. Okay? Orang positif ke negatif tak ada masalah sangat. Cuma yang bila ibu dia negatif, anak positif. Itu yang masalah. Boleh ya? Itu sajalah untuk minggu ni. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi minggu depan. Okay. Okay, sama-sama.